aja amalan kita sama tata kehidupan. Mungkin akan lebih aman. Terima kasih. Pak Kuyangan. Halo Pak Kuyangan masuk. Dari kecamatan kan sudah dari tadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Kuyangan. Ya, terima kasih. Silakan dari ini kebetulan beberapa teman kepala desa kumpul di sini. Ini langsung saja dengan Bapak Kepala Desa Pak Kujati yang bersangkutan yang akan menanyakan ke panjenengan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Hendri Kusumo, Kepala Desa Pak Kujati. Langsung saja ke pertanyaan bahwa per hari ini kami Desa Pak Kujati sudah melakukan pendataan atau validasi terkait dengan PRT, bantuan langsung tunai, yang kebetulan dari dana desa kami itu terserap sekitar 490 juta karena diambil 35% dana desa kami total 1,4 miliar ketemunya di 490 juta. Setelah kami konfres, ternyata kami cuma ketemu 270 kakak keluarga miskin yang berpenghasilan rendah, non-PKH. Nah, sementara data yang sudah kami terima sudah hampir 500-an. Nah, artinya ini akan menjadi masalah tersendiri yang potensi akhirnya muncul gejolak di tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya, bisa enggak dana tersebut kami breakdown lagi lebih kecil agar bisa menyerap kepala keluarga lebih banyak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari 35% ini, bisa enggak ini include menjadi 3 item atau 4 item? Misalkan diambil daripada karya tunai sekian persen, terus diambil dari sembako murah sekian persen, baru sisanya untuk bantuan langsung tunai, sehingga tidak begitu menggerus anggaran dana desa kita, karena kami juga ke depan dihadapkan dengan PR pembangunan desa yang pastinya terancam ada keterlambatan, baik pembangunan infrastruktur, baik pembangunan ekonomi, potensi-potensi peluang yang sudah kami gagas lama, otomatis terancam gagal ketika kami dipaksakan untuk menganggarkan lebih dari apa yang sudah kami alokasikan. Itu begitu Pak. Sementara seperti itu, karena saya yakin harapan pemerintah pusat juga memberikan dana desa selama ini, maksudnya adalah bagaimana desa ini membangun desanya dengan baik. Nah, jangan sampai kebijakan yang nyun sewu yang kurang disertai dengan aturan teknis yang jelas dan aturan dengan kebijakan yang kurang cermat akhirnya mengancam kegagalan dari konsep pembangunan di setiap desa. Itu loh Pak, itu yang ingin saya tanyakan. Saya kira hanya itu. Mungkin tambahannya dari rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sudah dicatat. Silakan dilanjut. Jangan terlalu panjang ya. Terima kasih. Ya nanti kecamatan Pulau Kambar nanti setelah ini ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Desa Wanatirta Lukman Hakim, ingin menyampaikan keluh kesah dari teman-teman kepala desa yang saat ini sedang dalam posisi dilema. Kemudian kita merasa pada posisi yang dibenturkan dengan masyarakat terkait dengan data PKH yang sudah digembur-gemburkan atau tersampaikan di media televisi terkait dengan angka jumlah yang hingga 600.000. Ternyata memang data yang kami himpun dari setiap RT itu ternyata lebih dari kuota anggaran dana desa kita. Semisal Wanatirta 30%-nya adalah 810 juta. Sedangkan data yang masuk dari RT ini sudah 1.268, sehingga ini akan sangat menjadi sesuatu yang sangat rentan. Mohon kiranya ada pertimbangan khusus. Sebenarnya kami tadinya berharap ini modelnya adalah model sembako murah seperti halnya BPNT
yang bernilai 200.000, sehingga itu akan di dana tersebut dikelola oleh BUMDes, sehingga pada akhirnya nanti dana itu akan berputar di desa. Dana itu akan tetap berputar di desa, sehingga masyarakat bisa menerima bantuan dalam bentuk sembako, bergulir dananya kembali lagi ke desa, dan BUMDes bisa mendapatkan satu keuntungan di sana, sehingga ada nilai manfaat juga masyarakat ikut merasakan secara merata, tidak ada istilah nanti kepala desa dinyatakan pilih kasih dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya, pertanyaannya sudah kita catat, nanti akan disampaikan dan mungkin akan dijawab. Berikutnya mungkin ini pertanyaan dari tadi sudah acungkan dari kecamatan Bulakamba kalau tidak salah,